kali, Cok. Kau berubah jadi boneka aja, guys. Diam. Yeah, boy. Oh no. Datang di community PUBG Community Fun Match ya teman-teman, di hari yang kedua masih bersama saya, dan di dalam topeng ini ada Kak Lucky. Waduh, di dalam bersama topeng Kak Lucky. Iya kan, nggak ada lagu itu loh, ada lagunya itu loh. Buka apa tuh topengmu. Ah, itu. Salam buat Kang Boril ya. Lanjut. Iya. Oke, lanjut. Jangan nanti copyright. Oh iya. Oke, di sini dari nomor 1 pun sudah mulai terjun nih Kak Nadia. Iya, betul sekali Kak Lucky. Di sini full team ya teman-teman ya. Ada 100 orang. Jadi ini full banget, sama timnya udah full banget. Ini berarti udah siap untuk bertempur, untuk mengikuti community fun match ini di hari yang kedua di match yang pertama. Well, tampaknya di sini tim satu ya. Sepertinya mereka mau ngambil daerah drop zone Milta. Tampaknya ada tim lain yang mengambil drop zone tersebut, sehingga mereka berotasi aja menggunakan vehicle menuju ke arah drop zone. Gak tahu ya, atau mungkin mereka mau nabrak ke arah Milta ya. Sepertinya mereka ini mau nabrak tim 5 nih. Wow. Kalau masuk ke dalam Milta. Wow. Baru saja kita melihat aksi tabrak-tabrakan ya dari tim 1. Namun sayangnya dari tim pemain tim 5 ini sangat gesit sekali, sehingga tidak berhasil ditabrak. Tapi di sini ada tembak-tembakan yang dilakukan oleh tim 5 kepada tim 1. Ada tembakan balik juga, namun Chipper masih hati-hati karena nggak punya vest dan nggak punya helm. Ini sangat berbahaya. Ada bom meletup, dan itu dia Chipper langsung tumbang di menit-menit awal nih Kak Lucky. Yes, betul sekali. Menit-menit awal sudah intens sekali antara tim 1 beserta tim 5 kali ini di satu buah ruangan atau rumah di berlantai 3 kali ini. Yeah. Ada bombardir juga beserta smoke yang bisa menambahkan heal di event kali ini. Tapi sayang sekali rekan dari tim 1 pun salah satunya harus dipulangkan, dan harusnya masih bisa respawn kali ini karena ini event Halloween. Kita lihat di sisi lain juga ada rekan tim dari Zeno juga menggunakan bizonnya. Sepertinya bakal mengcover teman-teman yang sedang tersandwich di areanya tersebut. Tetapi langsung aja spin out. Apakah terkena? Sebenarnya terkena beberapa HP, tetapi malah rekan yang satunya harus terculik kembali. Apakah rekan-rekan tim dari tim 1 berhasil menyelamatkan dari Sandra tim 5 kali ini?
Iya, betul sekali. HBD dari Kakak Porke yang berhasil langsung saja mau finish satu player hanya dengan menggunakan shotgun. Luar biasa ya, karena di situ juga minim sekali para pemain player tim satu ya. Minim sekali lootingan, bahkan nggak ada vest yang digunakan nih Kak Lucky. Yes, minim sekali lootingan, tetapi dia mempunyai posisi yang cukup enak banget nih karena dia. Sehingga dia bisa mencuri beberapa player-player dari tim 1 kali ini. Sehingga dari tim 5 pun tadi mendapatkan 3 poin kill ya, atau berapa tuh tadi ya. Dan di sisi lain juga dari tim 8 beserta tim-tim lainnya berada di Strange Town yang masih cukup ramai sekali. Di menit ketiga menuju menit keempat ini masih cukup ramai, masih belum ada yang menguasai dari Strange Town kali ini. Tetapi dari tim 8 pun bos, tetapi malah di Happy Birthday dan cukup-cukup sangat-sangat krusial rotasi dari tim 8 sehingga dia tidak mengetahui di depan ada musuhnya. Betul sekali Kak Lucky, tapi keuntungan ya kalau kita turun di area Strange Tower, jadinya mereka itu langsung ini ya respawn sendiri ya tanpa harus di recall gitu ya Kak Lucky ya. Ya, tapi kita lihat di sini baru saja tereliminasi dari anggota-anggota player tim 4 kali ini, ada yang knockdown juga dan barusan di finish. Dan kita lihat barbar sekali dari tim 6 ya, 7 point elimination di menit-menit awal ya mereka kantongi. Namun mereka sepertinya harus nge-recall ya, atau mungkin udah pulang ke lobby. Kita nggak tahu kondisinya ya. Dari Ayam Surga, satu rekannya, hanya tersisa 3 anggota saja kali ini dari tim 6. Yes, betul sekali. Dari tim 6 pun sepertinya harus tarik ulur dulu karena anggotanya kehilangan, rekan-rekannya kehilangan. Jadinya harus mencari resource dulu, tetapi sepertinya bakal commit push ke area musuh yang di depannya nih karena dia nih. Dia sudah mulai meflanking di sebelah kiri nih karena dia. Iya, betul sekali. Namun di sini tampaknya masih ada 3 tim ya. Tim 21 kali ini ter-knockdown satu playernya si Tets, namun ter-knockdown kembali Kumbang Lover. Kali ini tidak ada backup yang sangat cepat dari para pemain-pemain tim 21. Namun kita lihat Blue Zone sudah mulai menyelimuti pergerakan mereka hingga mengurangi HP mereka. Yes, Blue Zone, walaupun masih zona pertama, sehingga dari tim 21 masih cukup pede untuk peperangan di luar zona karena tidak cukup sakit. Tetapi di belakangnya, hati-hati seperti sudah menyadari, Jamsot. Oh my god, salah satu tim 7 pun harus terkena dan dibalikin. Siri Counter kali ini dari tim 21 pun salah satu temannya harus dipulangkan. Sebenarnya apakah masih bisa respawn kali ini? Dan tim 7 pun berhasil menyelamatkan rekan yang sudah terkena. Dan tim 6 pun sudah mulai menyadari itu. Di depannya masih ada yang kena. Itu dia, satu granite connect, satu knockdown tambahan untuk tim 7 kali ini. Dan di rush commit karena dia menyadari bahwa ada sedikit people yang aktif dari tim 7 kali ini. Dan itu dia, one on one situation diratakan sudah dari Vince kali ini. Wow, aku lihat tadi lemparan granatnya itu buy one get one ya, sehingga dia menumbangkan 2 player sekaligus dan ditambah 1 anggota dari tim berapa, tim 7 ya tadi, langsung ditumbangkan begitu saja. Berarti 1 orang dapat 3 gitu, gila nggak tuh? Iya bener, enak banget, nyanyir banget ya, dan happy looting banget tadi ya. Wow, udah kaya banget dah untuk di last game nanti ini ya. Tapi di sisi lain juga nih di Yasnaya Poliana sepertinya dari tim 6 pun masih happy looting karena di sekitarnya masih sepi banget, tidak ada terdengar rotasi apapun di areanya karena ya kita lihat di minimap juga sangat-sangat kosong sekali di areanya. Mungkin di beberapa meter nyebrang ke depan ada sih mungkin di Yasnaya Poliana ya, karena kita melihat di minimapnya tersebut. Tetapi di sisi lain juga dari tim 6 pun sudah mulai rotasi dan menuju ke area zona yang bakal bentar lagi sudah mulai menutup di zona kedua nih karena dia. Iya betul sekali, masih ada 23 tim. Wow. Berarti hanya dua tim yang sudah pulang ke area lobby. Sisanya masih bertempur di menit-menit yang ke-8 ini, masih berada di Yasnaya Poliandri. Yasnaya Poliandri. Poliandri itu happy versi Halloween-nya ya, guys. Yeah. FYI nih.
Oh, dasar poliandri ini. Oke, lanjutkan sih ya. Oke, namanya dari Hasnaya Polihana ini menjadi city of center ya dari circle-nya sendiri. Namun kita melihat sepertinya banyak sekali para tim-tim menuju ke dalam Yasnaya nih, karena kita lihat juga banyak sekali tim yang masih berada di luar circle. Mungkin mereka menggunakan strategi late rotation ya, agar mereka aman dulu di luar zona. Mungkin nanti war-nya nanti gitu. Namun kita lihat war yang terjadi antara tim 23 dengan tim 20 baru saja terjadi di sini. Langsung di Lindis Gaming aja dan langsung pulang ke Arbi. Ataukah masih bisa respon? Kita harapnya masih bisa respon ya, karena bisa bertempur kembali untuk mendapatkan WWCD di late game nanti. Betul sekali, Tarit yang ngegeleng tim 23 agak psikopat ya. Maju mundur, maju pakai UAZ-nya ya, emang geleng ya, tidak ditembakin apapun itu. Tetapi dari sekitarnya tim 23 kali ini sudah ditembakin sudah dan dia terkacau banget. Mayday! Pilotnya udah mayday, mayday, mayday. Hancur dah itu dah. Mayday, mayday. Tapi emang ya. Sekali. Tapi emang ngeselin sih pakai glider itu. Kenapa ngeselinnya? Gampang meleduk. Gampang meleduk kalau kita turun tuh susah. Itu mungkin aku ya. Itu mungkin aku dasarnya nggak bisa bawa glider. Tapi karena dia kalau misalnya glider itu kan kita bisa terjun. Terus karena ada di Halloween itu ada skill yang balon terbang itu bisa. Nah, itu bisa sih harusnya sih. Bisa ya, soalnya belum nyoba. Exit terus langsung pakai skill itu bisa sih. Tapi dengan situasi kayak gitu tetap ditembak. Nah, itu panik juga sih. Kita mungkin panik gak bisa mikir jadinya ya begitulah. Ya. Begitu tetapi kita lihat back to the game, back to the beat. Dim 14 pun sepertinya sudah menyadari itu karena ada rotasi UAZ di area perbukitan di belakang Yasnaya Polygon ya. Waduh, enggak dong. Poliana ya. Di area Poliana di belakangnya sudah ada rotasi UAZ dengan skin Keju-nya tadi. Keju ya. Skin Keju warna kuning itu. Tetapi kita lihat dari tim 14 pun dengan sekarang kali 6-nya juga sudah menyadari di situ ada tim 7 juga memunculkan dirinya di salah satu apartemennya. Apakah berhasil untuk mendapatkan beberapa HP dan sudah menyadarinya ada rotasi dari tim 7, dua orang tersebut. Ini dia connect. Apakah connect dari tim 14 atau masih mengumpulkan informasi? Karena ini yang kita ketahuin timnya masih 20 ya. Masih aktifnya 20 aktif dari match kali ini, sehingga dari tim 7 mungkin, bukan tim 7 tadi, tim 14 tidak mau rotasi dengan gegabah kalau kata kita ya, jadi tidak mau memaksakan, takutnya keculik, karena agak cukup jauh juga jaraknya mungkin ya karena dia. Betul sekali. Namun di sini kita lihat posisi dari mereka nih udah cukup enak ya di dalam circle, di tengah-tengah lagi ya. Mungkin mereka hanya gimana caranya defense area aja sih untuk area mereka sendiri ya. Namun kita melihat juga dari tim 4 ini masih berkeliling-keliling kota Erangel ya, di mana mereka masih memantau keadaan sekitaran Yasnaya. Wow. Dan kita melihat ia sudah menggunakan AWM. Apakah mendapatkan headshot kali ini? Tidak kena, satu peluru tidak kena, dilepaskan. Coba lagi, kemudian apakah peluru yang kedua ini tepat mengenai sasaran atau headshot? Kita lihat saja. Iya, betul sekali Josh. Juga sudah menggunakan AWM kali 6-nya kali ini, harusnya sudah paket komplit apalagi dengan kali 8-nya kali ini. Udah paket komplit seperti pakai sambel ya sebenarnya, tetapi dia mempunyai satu vehicle bagi dan di sampingnya tadi ada dasinya kalau saya sekilas ya di pinggir jalannya. Ini cukup enak sekali untuk rotasi dari seorang Josh kali ini. Apakah teman-temannya berusaha untuk mencari posisi lain lagi? Iya, kita lihat kayaknya dari tim 4 ini senjatanya enak-enak ya. Ada AUG, ada AWM, satunya pegang sniper, satunya pegang IR gitu. Apalagi mereka cuman dua member aja nih. Yang dua member lainnya sudah pulang ke arah lobby. Namun ini dari Josly sendiri, dia proning di open field banget ya. Namun kita melihat
Ada tabrak-tabrak gaming dari Kebo Iwa menuju ke salah satu pemain dari tim 10 berhasil mendapatkan satu member dari tim 10 dan finish begitu saja. Kebo Iwa masih muter-muter, masih mencari keberadaan dari rekannya lainnya. Kita melihat masih berputar-putar namun tidak ketemu. Namun kalian menuju ke suatu compound ya. Atau menuju ke arah tim 9, kita lihat saja apakah ditabrak nih dari tim 9. Tabrak gak nih? Tabrak gak? Wow, dari tim 4 pun kita lihat sepertinya bakal ada di trash kali ini. Yang sudah terjadi sepertinya waduh ini dikelilingin sudah dari tim 4 kepada tim 9. Tetapi tim 9 pun masih berusaha untuk mendefend komponnya dengan tembakan-tembakan pengusiran kepada tim 4. Tetapi tim 4 pun sedang kabur dan mulai rotasi. Hati-hati malah masuk ke kandang singa tim 4. Tetapi sepertinya ini masih komit ya karena dia kepada kompon yang dimiliki tim 9 nih sepertinya tim 4 nih. Kita lihat dari salah satu player juga. Wow, dari salah satu player juga sudah mengetahui bahwa di depannya ada yang rotasi ini. Ini informasi yang cukup bagus sekali dari salah satu rekannya untuk kepada teman-temannya. Bahwa banyak di depannya yang sudah mulai rotasi. Ada dua tim malah yang kalau kita sadari ya. Dari tim 3 juga di belakangnya tipe 4 tim loh. Karena dia di berbagian bukit di belakang tim 14 nih. Ini banyak banget yang rotasi di depannya tim 4 kali ini karena dia. Iya betul sekali ya, ini fake-nya udah mulai pecah di menit yang ke-14, di circle yang ketiga menuju ke yang keempat. Kita lihat sekarang timnya tersisa hanya 18 tim, bukan hanya sih, masih banyak ini ya. Dengan 62 player still active. Kita lihat di Yasna nampaknya sedikit demi sedikit udah bakalan ditinggalkan nih apa atau masih stay ya circle-nya, kita lihat aja nanti. Namun barusan saja terjadi headshot kepada salah satu pemain dari tim 14 kali ini, masih bisa di recall harusnya, tapi ada commit push dari tim 4 menggunakan dasiannya langsung tancap gas menuju compound dari tim 14. Kita lihat apakah tim 4 kali ini bisa merotokkan tim 14 yang hanya tersisa 2 player aktif aja. Tetapi hati-hati ada bekan sama itu dia posisi berubah dari tim 14 sehingga tidak unpredict kepada dari tim 4 kepada tim 14 yang dimaksudnya. Dan tim 4 pun harus terculik satu playernya sehingga tersisa last man standing dan harus terpaksa mundur alon-alon dulu. Tetapi kalau kamu mundur ke belakang atau ke atas bukit itu ada dua tim yang sudah menunggu di areanya tersebut. Tetapi sepertinya tim 4 pun sudah mendapatkan kompon yang terbaiknya kembali. Dan tim 10 dari Roni membuka tembakan seperti tadi ya. Membuka tembakan apa gimana ya tadi, ada suara tembakan atau tim 14 yang menembakinya. Roni masih prone di sini, masih menahannya dirinya. Ini kalau kena render lantai 2 tim 14 ini harusnya sudah mengetahui posisi dari Roni kali ini. Tetapi Roni masih menjadi cacing kali ini, siluman cacing sebenarnya Roni yang akan dilakukan. Wow, ini deket banget jaraknya dengan tim 14. Kalau kita lihat Roni masih tidak bergerak ya, karena dia mungkin tidak punya pilihan mau bergerak kemana, nggak punya vehicle dan sangat-sangat terbuka sekali kalau dia pun bergerak berlari gitu atau jongkok gitu ya, berlari dengan jongkok mungkin itu akan kelihatan dan Roni. Barusan gue bahas ya, itu dia langsung dipulangkan ke arah lobby oleh seorang Aceng dari tim 14. Namun sayangnya dari tim 14 harus segera melakukan rotasi menuju ke dalam circle karena posisinya sudah tidak berada di dalam circle lagi, Kaluki. Yes, betul sekali. Dari Roni pun harus terpaksa akan dipulangkan di posisi ke-18. Tetapi kita lihat di sisi lain juga ada di trace dilakukan. Tim 19 pun sebenarnya hampir menabrak tim lain yang sedang rotasi juga. Dan kita lihat tim 19 pun masih mencari kompon yang enak. Sebenarnya mau masuk ke dalam zona yang kelima. Karena zona keempat bakal menutup sekitar 38 detik lagi di area sebelah bagian kanannya Yasnaya ya. Tetapi kita ada sisi lain juga dari tim 13 dari Hype juga sudah mulai tembaki kepada tim 6. Ada yang sudah mulai rotasi tetapi ada mendapatkan beberapa HP dan berhasil mendapatkan satu orang dari tim 6, mungkin dari rekan-rekannya kayak dan kokang bom dilempar. Apakah berhasil connect kepada salah satu player yang berada di satu portingan di depannya? Dua, tapi tidak bisa, tidak cukup connect dari seorang Raze kali ini karena dia. Iya betul sekali, nampaknya satu tim udah pulang ke arah lobby.
Tinggal 17 tim kali ini, dan dari tim 13 sudah mulai bergerak rotasi menuju ke dalam circle ya. 300 meter mereka harus melalui untuk masuk ke dalam circle. Sementara di sini masih banyak terjadi fighting di luaran sana ya, di daerah sana. Namun kita melihat rotasinya cukup aman ya dari tim 13 untuk menuju ke dalam circle. Namun harus hati-hati karena sepertinya di dalam circle itu sudah banyak penunggu para pemain-pemain dari tim lain, apalagi di sini dari tim 15 sudah mengamankan tempat ini dan segera memberikan pressure ke arah tim-tim lain. Dan baru saja Zaki dari tim 17 baru saja mengeliminasi pemain dari tim lawan. Kali ini harus segera rotasi ya, karena udah sakit banget zonanya itu. Bahkan salah satu rekannya itu seorang stalker hampir saja terknockdown oleh Blue Zone nih, Kak Luki. Yes, wow, sepertinya masih komit untuk mendapatkan satu circle atau satu lootingan kah? Ya, looting dulu ya, looting nomor satu, bodo amat untuk zonanya ya katanya, wow. Karena mungkin sudah cukup pede dan ada beberapa heal yang tertinggal mungkin ya di kotak tersebut, dan mendapatkan satu vehicle untuk fortingan yang cukup bagus sekali dari tim tersebut. Tetapi kita lihat di sini juga, dari tim 8 juga sudah mendapatkan informasi kah? Atau masih mengumpulkan informasi dengan kali 4 M4-nya kali ini beserta Har yang dimiliki rekan-rekannya, dan sudah mendapatkan informasi ada yang rotasi di depannya. Apakah ada peperangan besar-besaran kali ini karena dia? Mungkin ya. Kita lihat sih tadi 17 tim, sekarang tersisa hanya 12 tim. Berarti 5 tim sudah dipulangkan ke arah lobby. Sementara itu dari tim 8 kali ini masih menahan ya di luar zona. Mereka masih pengen nyayur dari bagian belakang. Mungkin mereka masih menahan pergerakan tim-tim yang ingin rotasi menuju ke dalam circle. Namun juga kita melihat di dalam circle juga banyak sekali tim-tim yang udah berada di dalam kompolnya nih, Kak Luki. Apalagi di sini ada tim 18. Pocong dulu, hanya tersisa Pocong dulu seorang diri saja untuk menahan pergerakan dari tim 17 yang berada di dekatnya nih, Kak Luki. Yes, dan tim 20 pun sudah berada di atas batu-batuan dan men-typing-typing, menyari-uri dengan hujanan peluru-peluru yang dia miliki kali ini dari seorang Godzilla. Ini cukup-cukup sangar sekali, tetapi hati-hati Godzilla, kalau kamu sudah mulai terspot, itu malah bisa membaliki keadaannya kali ini. Tetapi dari temannya juga sedang menjadi cumi-cumi di area lautan kali ini, masih menjadi CCTV air ya. Waduh, CCTV air atau gimana? CCTV air nggak tuh ya. Tetapi kita lihat di sisi lain juga dari tim 8 juga masih meng-happy birthday yang sedang rotasi di depannya dan mendapat 2 orang knockdown. Kali ini sangat bagus sekali secara MVP serta rekan-rekan yang posisi yang cukup ciamik sekali. Tetapi kita ingatkan kembali, di belakangnya masih rame tim yang sedang rotasi. Nah, itu dia berhasil terkonek ke knockdown kepada tim 17 dan terkonek seperti dari tim 8 kepada tim 17 nih, karena dia. Satu hit masuk ya ke tubuh dari seorang stalker dari tim 17 di sana, hampir saja ditumbangkan namun harus reload terlebih dahulu. Namun kali ini stalker masih selamat sampai detik ini ya. Apakah stalker bisa memanfaatkan atau memaksimalkan potensinya untuk masuk ke dalam circle atau sampai late game nanti? Kita lihat saja. Dari tim 16 juga sudah mengamankan sebuah circle ya, tipis-tipis mereka sudah masuk ke dalam circle. Dan kita lihat sepertinya di late game ini areanya cukup terbuka ya, Kak Luki. Kita lihat cuma ada sedikit obstacle, hanya ada pohonan-pohonan kurus dan juga ada batu-batuan yang tipis seperti Sultra. Nah, begitulah sepertinya kita lihat dari tim 20 ya. Dari tim 20 di sini masih lengkap dong, Kak Luki, sampai detik ini ya. Biasa dari tim 10 survivalnya, namun mereka harus segera memasuki ke dalam circle ya, yang dimana di sini sudah ditungguin sama tim 16 nih, Kak Luki. Yes, betul sekali. Seperti ini di menit-menit selanjutnya bakal banyak happy birthday dengan tembak-tembakan yang dimanapun itu entah berada, sehingga dari beberapa tim pun harus mulai cukup hati-hati karena yang kita ketahuin, lihat aja ya, open field banget dan mungkin
harus mempunyai banyak smoke dan vehicle untuk menjadi fortingan-fortingan dadakan ya. Tetapi dari tim 12 pun, nah itu dia kaki keluar sedikit jadi buntung dah sudah. Dan kita sudah dipulangkan ke lobby di posisi kelima kali ini. Tapi kita lihat di sisi lain juga. Tim 8 sudah mulai mengendap-endap. Sneaky Picky karena tim 3 tetapi sebenarnya sudah menyadari itu. Dan granat satu granat pun sudah dilempar. Apakah connect ke tim 3 kita? Tapi tidak berhasil connect. Dan sepertinya tim 3 pun harusnya menyadari itu. Karena di areanya sudah ada granat kepadanya. Luar biasa. Tinggal 4 tim saja nih Kak Lucky. Kira-kira siapakah yang akan mendapatkan WWC ini Kak Lucky? Menurut Kak Lucky ya. Yes, menurut saya sih ini tim mana sih? Tim Pink Pink tuh tim 16. Tim 8. Tim 16. Tim... Enggak, oh, 16 yang Pink Pink muda maksudnya. Ya, hot team. Nah, hot team 16 nih kayaknya. Karena dia scrappingan ya ke di pinggir-pinggir zona sangat berhati-hati sekali. Tetapi nah, kita ada tim 8, tim 20, peserta 3 malah jadi rusuh. Nah, itu dia third party yang dilakukan dari tim tim yang hot team itu tadi ya, yang sudah mulai mencuri beberapa player yang sedang peperangan di depannya nih karena dia. Oh iya. Ah, hot team masih pink ya berarti ya. Oke, di sini dari tim 20 ya. Ini tim ungu ya. Kita sebut tim ungu, tim pink atau tim oranye gitu aja ya biar lebih berbeda lagi karena hanya tersisa 3 tim saja kali ini. Tim ungu kali ini bertahan dengan satu anggota yang still active. Kita lihat apakah mampu Kiki untuk merevive satu rekannya yang sudah kesakitan menahan perut untuk segera di-revive. Namun kita lihat dari tim pink ya. Tim Pink di sini masih 3 member nih. Jumlah yang banyak ya untuk sejauh ini dan tersisa hanya 2 tim saja nih Kak Lucky. Tim Pink melawan tim ungu. Siapakah yang dapat GWC ini? Purple versus Pink kali ini. Ayo hashtag yuk. Hashtag Pink Win atau hashtag Purple Win. Tetapi malah hujan granat buatan yang dimiliki tim Pink kali ini sangat-sangat meresahkan warga-warga Irenjel. Sehingga dia mendapatkan winner-winner chicken dinner di match yang pertama kali ini di Community Fun Match Halloween. Wow, good game ya untuk ke semua tim. Dan jangan lupa yuk mau ikutan di match selanjutnya. Ayo bisa langsung ke Discord-nya official PUBG Mobile dan stay tune. Nanti ada paspor, ID paspor juga. Dan kita bakal bertemu lagi di next match ya. See you. Oke, teman-teman semuanya. Jadi, hari ini gua akan bermain PUBG bermain mode Gearfront. Buat teman-teman yang belum tahu mode Gearfront, langsung aja login PUBG. Kita bermain mode Gearfront ya, teman-teman semua ya. Oh ya, teman-teman semua yang belum pada tahu, ini mode Gearfront, mode terbaru dari PUBG Mobile. Yang belum tahu dan belum pernah nyobain, langsung aja login PUBG Mobile dan langsung aja mainin ya. Turun tuh bisa langsung beli AKM atau enggak Scar L. Let's go. Aduh, sayang sekali. Anjoy, rame kali cok. Kau berubah jadi boneka ada gas. Diam. Yeah boy. Oh no.
semuanya. Jadi hari ini gue akan bermain PUBG, bermain mode Gearfront. Buat teman-teman yang belum tahu mode Gearfront, langsung aja login PUBG. Kita bermain mode Gearfront ya, teman-teman semua ya. Oh ya teman-teman semua yang belum pada tahu, ini mode Gearfront, mode terbaru dari PUBG Mobile. Yang belum tahu dan belum pernah nyobain, langsung aja login PUBG Mobile dan langsung aja mainin ya. Turun tuh bisa langsung beli AKM atau enggak Scar L. Let's go. Aduh, sayang sekali. Anjoy, rame kali, cok. Kau berubah jadi boneka aja, gas. Diam. Hehehe, boy. Oh no. Semuanya. Jadi hari ini gue akan bermain PUBG, bermain mode Gearfront. Buat teman-teman yang belum tahu mode Gearfront, langsung aja login PUBG. Kita bermain mode Gearfront ya, teman-teman semua ya. Aduh, sayang sekali. Anjoy, rame kali, cok. Kau berubah jadi boneka aja, gas. Diam. Hehehe, boy. Oh no.
Oke, teman-teman semuanya. Jadi, hari ini gua akan bermain PUBG. Bermain mode Gearfront. Buat teman-teman yang belum tahu mode Gearfront, langsung aja login PUBG. Kita bermain mode Gearfront ya, teman-teman semua ya. Oh ya, teman-teman semua yang belum pada tahu, ini mode Gearfront, mode terbaru dari PUBG Mobile. Yang belum tahu dan belum pernah nyobain, langsung aja login PUBG Mobile dan langsung aja mainin ya. Turun tuh bisa langsung beli AKM atau enggak Scar L. Go. Anjoy, rame kali, cok. Kau berubah jadi boneka aja, guys. Diam. Yeah, boy. Oh no. Oke, teman-teman semuanya. Jadi, hari ini gua akan bermain PUBG. Bermain mode Gearfront. Buat teman-teman yang belum tahu mode Gearfront, langsung aja login PUBG. Kita bermain mode Gearfront ya, teman-teman semua ya. Oh ya, teman-teman semua yang belum pada tahu, ini mode Gearfront, mode terbaru dari PUBG Mobile. Yang belum tahu dan belum pernah nyobain, langsung aja login PUBG Mobile dan langsung aja mainin ya. Turun tuh bisa langsung beli AKM atau enggak Scar L. Let's go. Anjoy, rame kali, cok. Kau berubah jadi boneka aja, guys. Diam. Yeah, boy. Oh no. Teman-teman semuanya, jadi hai kembali lagi dengan kita Nadia dan Kaluki, masih dengan community fun match di hari yang kedua. Di match yang kedua masih dengan mode Gearfront ya teman-teman. Oke, kita langsung aja menuju ke dalam gamenya teman-teman. Sepertinya ini full team, cuman ada yang nggak lengkap ya. Lengkap kan 100 ya kalau gitu ya. Ini dua player ini nggak masuk, mungkin ketendang atau apa. Namun tetap kita berjalan ya teman-teman. Di sini kita lihat jalur pesawatnya dari arah mana ini ya? Dari arah timur ke selatan timur, nih nampaknya. Ya, timur benar ya. Ya, timur ke timur ke barat.
Timur gimana ke barat. Oh iya, ada lagunya ternyata ya. Ada lagunya timur lagi ya. Tadi topeng. Ya. Tadi topeng sekarang timur ke barat. Udah copyright nanti copyright. Wow. Tetapi seperti ini karena dia di trend sound juga sudah mulai berada darah nih ya. Dari tim 24 pun sudah mulai meluting-luting manja. M249 ya kalau nggak salah, ini dari Rambo-nya kali ini dan sudah mendapatkan satu buah ini. Sepertinya kalau kompet itu enak banget, apalagi jarak menengah juga. Tetapi di sisi lain juga di depannya sudah mulai peperangan juga dari tim hijau atau tim 19 ya. Jadi tim 19 pun sudah mulai terkena knockdown dan sudah mulai tercuri beberapa player-nya juga nih sepertinya nih karena dia. Iya, ya, betul sekali di sini. Sudah banyak sekali Magic Wibinio ya. Banyak tim yang turun di daerah Streamstone. Kita lihat juga baku hantar terjadi. Clock combat terjadi antara Mahid dengan salah satu player yang berada di depannya. Namun ada backup yang dilakukan oleh rekannya dari tim 24. Oke, yeah. Masih bisa dilakukan revive. Sementara seorang Miku baru saja tereliminasi tapi masih bisa respon kembali. Namun kita melihat di sini kayaknya masih banyak tim lebih dari 3-4 ya, 4 tim yang masih berada di area Strange Tower kali ini. Diam-diam memantau seorang Jir dari luar pagar ya. Kita melihat itu HBD, biasanya strategi HBD sih yang dilakukan sih. Dia masih memantau kalau ada yang pemain yang keluar langsung di shoot HBD gitu. Ya itu memantau HBD atau memantau dia nikung. Tetapi mohon maaf, di depannya ada tim 16 pun sudah mulai close combat dan dimenangkan oleh salah satu player tim 16 kali ini. Tetapi sepertinya bakal berlanjut di depannya karena ada tim 7 yang sudah mungkin dia juga terdengar ada peperangan di depannya dan sudah mulai rotasi juga dari tim 16 juga. Ada tembakan juga, suara tembakan di depannya dihampiri sudah dari tim 7 juga. Sedang close combat antara tim 24 juga dan tim 24 pun harus dipulangkan sebenarnya dan masih bisa respawn ya. Tapi kita di sisi lain juga tim 16 juga masih mencari lokasinya tersebut, masih mencari formasi atau posisi yang enak juga untuk menculik player-player yang sudah membuat suara atau kegaduhan di depannya tim 16 kali ini. Betul kali, dan kita lihat hanya tersisa 3 tim saja yang berada di Strange Tower ini. Namun aku sejauh ini belum melihat ya para player ini menggunakan balon udara itu. Kan bisa tuh menggunakan balon udara digunakan sampai masuk ke dalam circle gitu. Kalau Ki pernah nggak sih pakai balon udara itu? Jujur itu belum. Yang... belum. Cobain biar bisa melihat rumah mantan dari arah atas gitu. Oh, waduh, kalau rumah mantan dari atas lebih atasnya lagi, kita lihat tinggal kenangan doang tuh di atas awan ya. Waduh. Oh, kita lihat juga tim 16 juga sudah mendapatkan satu kill juga nih sebenarnya karena dia. Iya, betul sekali, dan tampaknya dari tim 16 ini ya menguasai area Strange Tower ini. Mereka masih screening area, masih mencari-cari sisa player di area Strange Tower ini, karena kalau kita main di in-game ya, itu ada indikatornya sisa berapa gitu, sisa berapa player yang ada di Strange Tower itu. Gitu Kak Luki. Wow, keren banget ya event-event PUBG Mobile kali ini. Bisa jadi badut, tapi kita harusnya jangan membadut kepada dia. Waduh. Ingat ya guys, untuk para lelaki biasanya nih jangan sampai menjadi membadut. Waduh. Lalu kita back to the beat nih. Karena dia iya dong, jangan membadut dong ya. Kita harus menjaga jati diri laki-laki seperti harus berwibawa gitu. Harus berwibawa gitu loh, jangan membadut seperti itu. Waduh. Tetapi sepertinya kita lihat ada yang masuk ke Strange Town ya. Ada stranger baru nih sepertinya nih karena dia. Iya, betul sekali. Ridito kali ini menjadi one man show ya. Tadi berhasil menjatuhkan satu member, namun kali ini dikejar habis-habisan sama tim 16 nih. Kita lihat Ridito tuh apakah mampu bertahan sejauh ini. Kita lihat tembak-tembakan juga sudah dikeluarkan oleh tim 16. Yang nembak 2, yang ditembak 1. Ya jelas Ridito sudah langsung tereliminasi. Tapi jangan khawatir Ridito, karena bisa melakukan respawn kembali menuju ke dalam circle ya tentunya.
Yes, betul sekali menurut kata Panadia juga. Yang nembak 2, yang dipilih 1. Karena kalau dua-duanya itu rapus. Tetapi sekali lagi ada Jamsut di belakangnya juga. Dan tim 24 juga harus terknock down kali ini. Harus tercuri juga. Tetapi harusnya bisa respawn lagi ya, Panadia. Betul sekali. Namun tidak terduga-duga ya. Di sini ada tim 16 menculik satu demi satu player tim 24 dan langsung tereliminasi begitu saja, dan sepertinya tersisa hanya tim 16 aja nih. Mereka menjadi raja of King of Strange Tower. Wow, King of Strange Town juga, jangan lupa King of Heart for someone ya. Wow, tetapi kita lihat dari host kita juga, dari tim 17 juga sepertinya masih looting-looting manja nih kan Nadia. Tetapi sepertinya di depannya, ini sekitarnya sangat-sangat, wah ini enak banget sih. Dosis kita nggak ada orang nih kan Nadia ya, banyak mungkin dia sudah mendapatkan beberapa suntikan, perban ya, untuk menambal hatinya yang terluka. Waduh, dan ada beberapa obat-obat juga sebenarnya karena dia yang dia miliki, yang didapatkan di hospital kali ini nih karena dia. Iya, biar sepertinya Kak Lucky dari tadi curhat mulu, tapi hati aman kan ya? Wah, hati kan? Sih aman sekarang. Kemarin seperti masih belum aman. Semoga kedepannya semakin aman-aman saja ya Kak Lucky ya. Iya, dan kita pun kangen juga loh karena dia, kita udah jarang curhat online seperti ini gitu loh ya. Kan udah beberapa minggu. Ya nanti aja kita call-callan ya by WhatsApp ya. Waduh. Iya, tapi kan curhat-curhatan maksudnya. Sepertinya lebih mendalam di live streaming biasanya kalau curhat. Mohon maaf ya pihak PUBG Mobile Indonesia. Yuk lanjut. Back to the game, back to the beat. Yay, ini nampaknya ini di Snatch Tower area Stolber ya di sini ya. Kita lihat di sini ada dua tim yang tersisa di bagian sini. Kita lihat juga MVP akan berhadapan dengan tim 11 nampaknya. Kita lihat ada peluru yang masuk menuju ke dalam tubuh dia. Namun belum saja tumbang, kali ini masih dicari, dikocek-kocek kanan kiri. Oke, akhirnya MVP yang mendapatkan satu player tersebut. Wow, peluru yang menancap-nancap di musuhnya, tetapi tidak panah cinta yang menancapnya ya, sebenarnya karena dia menolak panah tersebut. Tetapi kita lihat di sisi lain juga dari tim 14 juga nih, karena dia sudah mulai rotasi juga nih, apakah berhasil mendapatkan beberapa orang di area hospital. Sekarang kita sudah mulai diinvasi beberapa tim nih, karena dia nih. Iya, betul sekali. Sepertinya ada BTR Zaxi ya di sini. Apakah Ori? Apakah Ori? Kita nggak tahu ya. Enggak, ini Zaxi, Jux. Oh, wah, iya ya. Iya kan? Sama kan nih ya? Benar-benar. Nah, kan? Benar-benar nah, sama ya. Iya, tapi kita nggak tahu ya ini Ori apa bukan ya. Mungkin nanti bisa Insta story ya. Waduh, biar kita tahu Ori apa enggak. Bisa aja tadi kan di notif. Gitu loh. Iya, gitulah. Jangan lupa ya tag @nadiafara_v. Dan tag @timeforlucky sesuai banget Instagramnya di sini, mirip banget. Iya, betul sekali. Namun kita melihat baru saja di hospital sudah banyak berdarah-darah ya di sana, ada ini tim 11 ya, satu player yang terjatuhkan di sini, belum ada backup sama sekali dari rekannya. Namun kita lihat dari tim 14 juga masih memantau area sekitar, belum berani langsung on point masuk ke dalam rumah sakit ya atau hospital. Iya, banyak banget nih ya rumah sakitnya yang harusnya menyembuhkan orang, tetapi ini malah menjadi berdarah-darah nih sebentar menimbulkan lagi. Menimbulkan luka gitu ya, menimbulkan luka. Ini karena dia pun ikut-ikutan ya galau, wey. Sepertinya kita berdua ini sudah mendapatkan chemistry untuk galau moment ya karena dia ya. Waduh. Tapi kita lihat back to the beat. Ini tim 14 di belakangnya sebenarnya sudah menyadari nih karena dia ada tim di belakangnya, sehingga dia harus berhati-hati lagi nih karena dia tidak mempunyai perlindungan di belakangnya karena dia sudah pergi meninggalkan dia, sehingga dia menjomblo di area perbukitan nih karena dia. Iya, betul sekali. Ini perbukitan yang sangat krusial ya. Bisa tersandwich dari arah pergudangan, bisa juga tertembak dari
arah rumah sakit, bisa saja dari arah apa perumahan Girgopol. Itu sangat-sangat sandwich sekali, makanya aku nggak suka di atas bukit itu, maunya di dalam rumah aja. Waduh, itu emang kalau perempuan tuh basically harusnya di dalam rumah aja ya, nggak usah lah pergi-pergi lah ya. Waduh, karena kalau keluar-keluar itu hati-hati banget takutnya. Waduh ya guys. Jadi kita ya begitulah ya dari Kanada tuh kata-kata dan juga mendingan fokus, fokus. Sukanya di rumah aja udah ya. Tetapi ini dari Jaksi pun sudah mengendap-endap sepertinya kepada area hospital. Mana dia? Iya betul sekali, ini nampaknya keberanian yang dilakukan oleh DU apa nih DU Venusi ya. Sudah langsung on point aja ya, menuju ke dalam rumah sakit, kita lihat di sini. Dia pede banget loh. Belum ada teman-temannya yang on point, dia langsung ngeras sendirian, langsung mencari keberadaan dari pemain-pemain yang berada di rumah sakit. Kita lihat naik turun, dia masih cukup ragu kali ini. Tapi kita melihat nampaknya keraguan yang sudah menjadi keyakinan dari para pemain tim 14 untuk nge-spray ke arah tim lainnya yang berada di sini, langsung dicari-cari. Begitu pula para pemain tim 17 kali ini dicari-cari, namun belum berhasil ditumbangkan. Kita lihat di spray down, belum sangat-sangat on point, pelurunya masih banyak yang keluar tapi belum ada yang masuk ke dalam tubuhnya Kaluki. Yes, betul sekali kali ini. Tetapi kita lihat dari tim 14 pun sudah mulai komit dan mendapatkan satu orang. Ini tarik ulur yang sangat bagus sekali dari tim 14 kali ini. Sehingga jadi musuh-musuhnya sudah mulai terketar-ketir dan sudah mulai rata sebenarnya. Karena rata dia dong di posisi ke berapa nih? Ke 22. 22 ya. Iya betul sekali. Wow, hospital menjadi berdarah-darah banget kali ini. Dan zona sudah mulai menyempit dan waduh, ini banyak banget nih kan. Bentar lagi ini bakal ada senggol-senggolan atau distress yang akan terjadi di menit-menit ke depannya, mungkin menit ke-15 atau di zona ketiga nih kan dia nih. Bisa jadi ya, karena circle udah mulai menyempit dan menyempit. Namun kita melihat di sini juga ada tim 1 dengan pemain tim 18 sudah berdekatan, namun belum ada persentuhan di sana antara kedua player ini. Kita lihat sepertinya dari keberadaan player tim 1 ini belum diketahui ya. Namun kalian udah mulai mendekati ke arah tim 1. Kita lihat apakah dia diculik oleh para pemain dari tim berapa, 18 ya itu ya nampaknya. Yes, betul sekali. Tetapi hujan peluru sudah menghujani dari rekan dari tim 1 kali ini, sehingga dia harus memaksakan untuk berhenti dulu yang berada di kompon di depannya. Dan ini kompon udah cukup enak banget dari tim 1. Tinggal defense saja bagaimana untuk di late game nanti. Tim 18 pun sudah mulai rotasi, sudah mencari kompon kembali karena dia sedang berada di luar zona. Dan itu dia, apakah berdak atau berhasil survive tim kali ini dengan satu vehicle-nya dan digocek-gocek dengan jiggle-jiggle true lala, jiggle-jiggle true lala, dan berhasil sepertinya nih Kanadian. Wow. Iya, nampaknya ini drivernya udah suhu banget ya. Dia ditembakin ini digocek kanan kiri sehingga pelurunya tuh banyak yang meleset gitu. Namun kita melihat di sini circle-nya tengah-tengahnya berada di bagian perbukitan ini ya. Kita lihat mereka dari tim 16 ini sudah memutuskan untuk defense di area perbukitan ini. Mereka stay aja di sini karena cukup nyaman juga, karena berada di atas high ground ya. Mereka bisa melihat dengan view yang sangat jelas, sangat luas sekali. Tapi jangan lupakan di sini ada tim 15 juga yang ternyata berada di punggung bukit tersebut. Yes, betul sekali. Walaupun tempatnya cukup besar sekali, tidak menyadari itu sepertinya dari tim yang warna coklat itu tuh. Di mana coklat? Sehingga tim 15 harusnya lebih siap, lebih awal ya untuk menculik beberapa player di depannya. Tetapi tim 18 pun sepertinya sudah menyadari itu, sehingga dia set up smoke untuk ras kepada tim 15 kali ini. Apakah tim 15 itu dia akan culik satu orang?
apakah disusulkan atau di counter oleh tim 15 kali ini kepada tim 18. Ini dia, dengan AKM-nya walaupun mempunyai face level 1, apakah ini di-face level, tetapi tidak, karena musuhnya sudah di depan mata. Ini dia, dengan tali gulur yang sangat bagus sekali sehingga mendapatkan satu orang, dua orang pun sudah didapatkan. Apakah menjadi tiga orang kah? Kali ini tim 15 cukup-cukup bagus sekali posisi yang dia miliki nih, karena dia. Iya, betul sekali ya. Mereka sekarang sudah mulai saling mengetahui dan ada treatment terjadi antara tim 18 dengan tim 15. Sama-sama sedang melakukan refreshing, namun dua player sudah bangkit kembali dari tim 18. Kita melihat ada lemparan molotov, tapi tidak on point sama sekali, ditumbangkan satu kembali. Player 18 tersisa satu, kembali lagi ditumbangkan, tapi di belakang ada third party ya rupanya dari tim 19 di sana. Diam-diam ternyata memusuhi mereka berdua. Kita lihat admin KW menjadi duri dalam daging, berhasil menjatuhkan satu member dari tim lain. Kita melihat apakah admin KW di sini bisa memanfaatkan keberadaannya sampai di menit-menit akhir nanti. Wow, ini dia, tetapi masih komit antara tim 18, tim 15 masih melanjutkan peperangannya kali ini. Kita lihat siapa yang berhasil dipulangkan. Tim 18 pun harus berhasil terculik kali ini oleh tim 15 dan langsung di end sudah. Tetapi admin KW masih mengendap-endap. Ini benar-benar lebih berbahaya sih admin KW ya, daripada manusia-manusia jahat lainnya nih kayaknya. Karena ini admin KW benar-benar menusuk di belakang diam-diam nih, seperti teman palsu nih kayaknya nih. Wow, hati-hati, karena teman palsu itu biasanya bermuka-muka dua ya. Namun kita melihat di sini dari tim 19, admin KW masih bertahan rupanya untuk memberikan pressure ke arah tim 15. Di sini kita melihat juga ternyata ada tim lain. Kita lihat admin KW apakah berhasil meratakan. Kita lihat sama-sama tipis darahnya dari tim 15. Kita lihat langsung dimajuin aja. Ayo admin KW, kamu admin pasti KW bisa. Ayo let's go. Nyangkut. Dan itu dia admin KW benar-benar menjadi duri dalam daging tim 15 roto oleh satu orang saja, bahkan yaitu seorang admin KW. Iya, itu dia, seperti di kehidupan nyata ya, kita yang sudah berjuang tetapi malah ada yang ditikung sehingga itu sudah ludes sadar dari tim 15 kali ini. Benar-benar sangat-sangat duri ya dari tim 15, benar-benar sangat mengacaukan formasi dari tim admin KW kepada tim 15, sehingga tim 15 pun harus dipulangkan. Good game untuk admin KW kali ini, dan nice try juga untuk tim 15. Semoga bisa mengikuti di match selanjutnya nih ya, Kanadia ya. Karena kita ada match selanjutnya kan, Kanadia. Iya, betul. Satu match terakhir, bentar lagi setelah ini. Tapi kita move dulu back to the game, ke dalam game ini, dan tersisa hanya berapa tim nih, Kak Luki? 14 ya? 14 tim, kali ini dengan 31 player. Kita melihat di sini di menit-menit yang ke-10 sudah banyak terjadi fighting di sana, di sini banyak sekali fighting. Namun kita melihat close combat juga terjadi antara pemain ini dengan pemain yang lainnya yang berdekatan banget. Kita lihat tim 22 mengganas kali ini untuk memberikan pressure ke arah tim lain yang berada di dekatnya di Kaluki. Yes, tim abu-abu sudah memberikan pressure kepada tim Hot Pink kali ini. Granat juga diluncurkan, granat juga dilemparkan. Apakah Hot Pink kali ini, tim Hot Pink sudah berhasil mendefend komponen yang sudah dia miliki? Dan apakah tim 22 berhasil menyelamatkan teman-temannya yang sedang tersungkur kali ini karena nasibnya? Waduh. Tetapi kita lihat tim 8 again. Apakah tim 8 ini salah satunya menjadi seperti admin KW kali ini menurut kanan dia? Maybe ya, di sini dari tim Hot Pink ya, kata Kak Luki. Hot Pink ya, oke. Di sini tersisa hanya satu member saja, namun apa yang terjadi? Kok di gua agak nge-lag ya? Oke. Oke, teman-teman semuanya.
Jadi hari ini gue akan bermain PUBG. Ini memang PUBG. Bermain mode Gearfront. Buat teman-teman yang belum tahu mode Gearfront, langsung aja login PUBG. Kita bermain mode Gearfront ya, teman-teman semua ya. Oh ya, teman-teman semua yang belum pada tahu, ini mode Gearfront, mode terbaru dari PUBG Mobile. Yang belum tahu dan belum pernah nyobain, langsung aja login PUBG Mobile. Pelajaran ya, ini termasuk untuk training atau apa ya, latihan untuk turnamen squad gitu ya, Kaluki ya. Namun kita sudah kembali, Kaluki. Luar biasa. Yeah. Nice untuk observer kita. Terima kasih sudah melakukan yang terbaik kali ini. Kita lihat dari tim 22 masih berada di dalam komponya, belum bergerak. Baru saja sepertinya meratakan satu tim ya, Kaluki ya, kalau kita lihat ya. Ya seperti tadi tim 8 yang ingin men-third party ini harus tersungkurkan karena dia. Iya betul. Ya, dan tim Hot Pink pun sepertinya harus tersungkurkan juga nih ya. Dan sehingga tim 22 berhasil mendapatkan kompon tersebut. Dan tim 8 masih ada. Ini tim 8 nih masih ya, ada ternyata karena dia. Ini mah dia mau jadi nusuk di belakang, sekarang berubah menjadi siluman cacing nih. Ini lebih seram lagi nih. Karena ini bisa memotong lokasi yang sedang lokasi. Itu dia. Oh, dengan red dotnya kali ini mendapatkan dua orang aim yang sangat bagus sekali itu. Yang sudah saya ketahkan. Dia berhasil memotong lokasi tetapi sudah terkonek dari tim-tim lain di atasnya. Apakah dari seorang awok berhasil mendapatkan kill-kill selanjutnya. Tetapi zona sudah mulai menyusut. Sehingga dari tim 8 pun harus memaksakan diri untuk masuk ke dalam zona nih karena dia. Betul sekali Kak Luki, kita melihat juga tersisa 3 tim saja kali ini. Tim 14 dengan 3 membernya, tim 6 maksud saya. Kita lihat apakah tim 6 mampu bertahan sampai menit-menit akhir. Tapi jangan lupakan ada tim 22 di seberang sana ya. Ternyata diam-diam memantau kali ini. Bakalan di finish begitu saja tim 6 ya, karena tersisa hanya last man standing. Dan itu dia. Sekarang adalah waktunya dari tim 14 untuk mencari-cari sisa-sisa player dari tim lain, Kak Luki. Yes, waktunya tim 14 sudah mulai signing, shimmering, splendid. Pokoknya sudah mencari dan sudah menguasai. Ini harusnya enak banget dari tim 14, tetapi hati-hati. Tim 22 masih ada dua player aktif. Apakah tim 14 akan terculik satu persatu? Tim 22 yang akan tersandwich oleh tim 14 kali ini. Karena tim 14 sebenarnya sudah mengetahui posisi dari tim 22 kali ini. Sehingga tim 14 sudah mulai serta small di depan. Terjadi bohong dari tim 22 kali ini kepada tim 14. Tetapi dari counter balik oleh teman-temannya. Sehingga tim 22 pun salah satu player-nya harus terculik. Ini dia front shot. Satu untuk satu. Threat kill yang sangat seimbang sekali kali ini karena dia. Nampaknya tim 14 sih dapat WWCD, bener kan? Tim 14 yang dapat WWCD. Karena memang posisinya udah nyaman sekali ya. Berada di dalam circle, mereka cukup nungguin aja sih player-player yang masih berada di luar circle. Namun itu dia Kaluki, match kedua sudah kita saksikan, kita mainkan juga. Congratulations untuk hashtag 1, 2, 3. Ini beneran joksi gak? Ya, soalnya timnya juga ada kayak tapi, Dewa United, Kamikaze. Tapi kok kill 0? Kill 0, mungkin dia nge-troll. Jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Oke, baiklah teman-teman. Gimana kalau Ki? Yes, betul sekali, kita bakal menyaksikan di last match ya karena dia ya. Di last match, di hari kedua kali ini nanti di next match ya. Jangan lupa nih ya, ayo langsung saja stay tune di Discordnya PUBG Mobile Indonesia. Karena di situ bakal ada share room selanjutnya kali ini. Dan sampai ketemu di next match berikutnya. Bye-bye. Oke teman-teman semuanya. Jadi hari ini gue akan bermain PUBG. Ini memang PUBG. Bermain mode Gearfront. Buat teman-teman yang belum tahu mode Gearfront, langsung aja login PUBG. Kita bermain mode Gearfront ya, teman-teman semua ya. Oh ya, teman-teman semua yang belum pada tahu, ini mode Gearfront, mode terbaru dari PUBG Mobile. Yang belum tahu dan belum pernah nyobain, langsung aja login PUBG Mobile dan langsung aja mainin ya. Turun tuh bisa langsung beli AKM atau enggak
Scar L. Let's go. Anjoy, rame kali, cok. Kau berubah jadi boneka aja, gas. Diam. Hehehe, boy. Oh no. Semuanya. Jadi hari ini gue akan bermain PUBG. Bermain mode Gearfront. Buat teman-teman yang belum tahu mode Gearfront, langsung aja login PUBG. Kita bermain mode Gearfront ya, teman-teman semua ya. Oh ya, teman-teman semua yang belum pada tahu, ini mode Gearfront, mode terbaru dari PUBG Mobile. Yang belum tahu dan belum pernah nyobain, langsung aja login PUBG Mobile dan langsung aja mainin ya. Turun tuh bisa langsung beli AKM atau enggak? Scar L. Let's go. Aduh, sayang sekali. Anjoy, rame kali, cok. Kau berubah jadi boneka aja, gas. Diam. Hehehe, boy. Oh no.
Oke, teman-teman semuanya. Jadi, hari ini gua akan bermain PUBG. Bermain mode Gearfront. Buat teman-teman yang belum tahu mode Gearfront, langsung aja login PUBG. Kita bermain mode Gearfront ya, teman-teman semua ya. Oh ya, teman-teman semua yang belum pada tahu, ini mode Gearfront, mode terbaru dari PUBG Mobile. Yang belum tahu dan belum pernah nyobain, langsung aja login PUBG Mobile dan langsung aja mainin ya. Turun tuh bisa langsung beli AKM atau enggak? Scar L. Let's go. Berubah jadi boneka aja, guys. Diam. Teman-teman semuanya. Jadi, hari ini gua akan bermain PUBG. Bermain mode Gearfront. Buat teman-teman yang belum tahu mode Gearfront, langsung aja login PUBG. Kita bermain mode Gearfront ya, teman-teman semua ya. Oh ya, teman-teman semua yang belum pada tahu, ini mode Gearfront, mode terbaru dari PUBG Mobile. Yang belum tahu dan belum pernah nyobain, langsung aja login PUBG Mobile dan langsung aja mainin ya. Turun tuh bisa langsung beli AKM atau enggak? Scar L. Let's go. Aduh, sayang sekali. Anjoy, rame kali, cok. Kau berubah jadi boneka aja, guys. Diam. Hehehe, boy. Oh no. Oke, teman-teman semuanya. Jadi, hari ini gua akan bermain PUBG. Bermain mode Gearfront. Buat teman-teman yang belum tahu mode Gearfront, langsung aja login PUBG. Kita bermain mode Gearfront ya, teman-teman semua ya. Oh ya, teman-teman semua yang belum pada tahu, ini mode Gearfront, mode terbaru dari PUBG Mobile. Yang belum tahu dan belum pernah nyobain, langsung aja login PUBG Mobile dan langsung aja mainin ya. Turun tuh bisa langsung beli AKM atau enggak? Scar L. Let's go. Aduh, sayang sekali. Anjoy, rame kali, cok. Kau berubah jadi boneka aja, guys. Diam. Hehehe, boy. Oh no. We'll be right back.
semuanya. Jadi hari ini gue akan bermain PUBG, bermain mode Gearfront. Buat teman-teman yang belum tahu mode Gearfront, langsung aja login PUBG. Kita bermain mode Gearfront ya, teman-teman semua ya. Oh ya teman-teman semua yang belum pada tahu, ini mode Gearfront, mode terbaru dari PUBG Mobile. Yang belum tahu dan belum pernah nyobain, langsung aja login PUBG Mobile dan langsung aja mainin ya. Turun tuh bisa langsung beli AKM atau enggak Scar L. Let's go. Anjoy, rame kali cok. Kau berubah jadi boneka aja guys, diam. Hehehe boy. Oh no. Selamat datang kembali di acara Community Fun Match di hari yang kedua. Ini adalah match terakhir untuk hari ini. Gimana Kak Luki, masih semangat ya? Masih dong, masih dong. Semangat. Gak gerakan ya? Aman kan? Jangan di spill hati, itunya jangan di spill. Gak apa-apa, aku nanya doang iya. Maksudnya. Maksudnya semangat gitu, masih semangat gitu. Iya, masih semangat, cuman ini karena lepas kepala. Waduh. Oh, ya. Bentar lagi selesai kok. Iya. Oke, tetapi sebenarnya di sini tim satu pun sebenarnya bentar lagi bakal touchdown ya, nih kan Nadia ya, dari tim yep. Gimana? Ini tim gimana yang kita ketahuin Community Fun Match kayaknya selalu ada ya. Selalu ya? Ada. Tim ini betul. Nih. Tim gimana tante, gimana om, gimana apalagi tuh, banyak tuh, ada dua lagi tuh. Lupa. Iya. Pokoknya gimana-gimana lah depannya ya. Iya, nice. Thank you. Tetapi kita lihat dari garis pesawatnya nih Kak Nadia. Terbalik nih Kak Nadia sepertinya. Iya. Kayaknya circle pertama ini nge-bouncing banget ke arah bagian sebelah kiri ya. Atau tepatnya di daerah Gergopol. Tapi... apakah Smash Tower ini masih bisa dicapai ya? Menurut Kak Luki gimana? Bisa dicapai nggak sih? Atau mereka menggantung aja parasutnya hingga sampai ke arah Smash Tower ini? Tapi kalau di Smash Tower yang di Stolber pastinya nggak nyampe. Ya, pasti. Tapi kalau di timur nyampe nih karena dia nih. Nyampe ya? Oh iya. Iya benar, nyampe. Ini bahkan banyak sekali tim yang sudah touchdown di area Smash Tower dan mulai mengumpulkan atau mengambil senjata di sini untuk digunakannya untuk melawan para player yang berada di Smash Tower. Magiku Hibiniu, kita melihat di minimap ya, banyak sekali juga terdengar suara tembak-tembakan dari arah kanan, kiri, depan, belakang. Kita melihat juga banyak yang berjatuhan di menit-menit awal di sini. Tapi jangan khawatir karena masih bisa respawn kembali kalau ya. Betul. Masih menit awal, masih bisa respawn kembali, masih membalaskan dendam-dendamnya yang terpendam kepada dia sepertinya. Wah. Tetapi kita lihat dari tim 15 juga sudah mulai mendapatkan informasi, sudah menembaki dengan effort walaupun masih iron sight, tidak mempunyai scope lainnya, dan harus terknockdown di berbagai arah. Itu sangat krusial sekali dari tim 15 posisinya. Sangat cukup open field sehingga beberapa tim ke spot kepada tim 15. Tetapi teman-temannya sepertinya ingin membackup temannya yang terknockdown tetapi tidak bisa, itu karena cukup jauh sekali ini karena dia. Iya betul sekali. Intinya kalau turun di Smash Tower ini harusnya berdekatan aja ya Kak Luki ya. Karena ini banyak sekali para pemain ini yang berada saling berdekatan. Karena tempatnya Smash Tower ini juga sangat kecil gitu untuk dihuni para banyak
pemain yang drop zone-nya ngambil di area Strange Tower ini. Betul banget. Dan tim 11 pun masih 4 player, enggak, 3 player aktif nih. Dari tim 11 kali ini, sepertinya satu sudah mulai terculik di area Strange Tower juga harusnya ya. Dan dari tim 11 pun sepertinya masih mencari posisi yang lebih baik lagi agar bisa mendapatkan point kill yang lebih juga. Dan ini dari sisi lain juga tim 6 juga dengan Thompson-nya juga menggunakannya deh. Waduh, sangat bagus sekali aiming-nya walaupun masih menggunakan Iron Sight kali ini. Yep, betul sekali. Sedikit demi sedikit banyak player yang sudah meninggalkan area ini ya karena sudah tereliminasi. Namun kita melihat dua player ini menjadi cacing-cacing di dalam Strange Tower. Sepertinya metode HBD namun gagal sudah diketahui posisinya kali ini. Harus berpindah tempat dan mencari coveran yang lainnya. Ada backup dari rekannya yang lain sehingga mampu mengumpulkan 2 poin elimination sejauh ini, Kaluki. Wow, betul sekali. Tadi ada di jendela ya, itu benar-benar HBD banget. Dan sepertinya kita lihat dari tim 25 juga sudah mulai peperangan dan berhasil di recover hold-nya. Ini yang tadi MVP yang mendapatkan video winner chicken dinner di match yang pertama nih. Ini di match yang pertama nih dari MVP. Apakah dia berhasil menguasai Strange Tower kali ini? Tetapi malah 2 orang pun harus tersungkur rekan-rekannya dan 1 orang pun yang sudah terpulangkan. Kita lihat apakah berhasil dari tim Roni juga dengan skill Iron Sight-nya dan tidak berhasil untuk membalaskan dendamnya. Kita lihat dari tim 7 juga sudah menyerah. Malah diculik dari satu persatu dari tim 7 kali ini dan dibalaskan recontrol. Wow. Dengan musuh yang sudah menembaki teman-temannya kali ini. Wow, terbaik sekali posisi. Aiming, senjata, dan yang dimiliki dari tim 7 ini sudah cukup ciamik banget. Luar biasa, mereka sejauh ini sudah mengumpulkan 3 poin elimination dan happy looting ya. Karena baru saja meratakan satu tim di sana. Banyak sekali looting crate di sana yang bisa mereka looting-looting. Tapi hati-hati ada tim merah menjadi penyusup di bagian arah belakang dari tim 7 ya. Hati-hati tim 7 bisa saja menjadi apa ya, ancaman ya untuk tim 7 di sana. Namun ini ternyata tim 6 ya menjadi last man standing di area Strange Tower ini. Kita lihat admin KW. Lagi-lagi admin KW kita nyorot ya, selalu dia sendirian gitu. Benar nggak Kak Luki? Tadi juga ya, dia sendirian KW. Gitu. Mungkin dia nggak punya pasangan. Waduh, admin KW, kamu di real life kayaknya sendirian ya, di in-game pun sendirian. Ini benar-benar sangat-sangat mentalnya cukup kuat banget untuk admin KW ini ya. Sehingga tapi dia benar-benar suka menusuk dari belakang loh ini admin KW ini. Jadi hati-hati untuk para tim-tim lainnya yang bermusuhan dengan admin KW kali ini. Karena admin KW diam-diam merayap, bukan diam-diam merayap nih ya. Karena tidak dong, diam-diam merayap. Waduh. Namun di sini dari tim 9 tidak diam-diam karena langsung mengerebek compound dari tim 7. 2 tumbang, 3 tumbang kali ini dari tim 7 juga harus segera merevive rekan-rekannya yang masih kena down di sana. Namun kita melihat baru saja di finish satu member dari tim 9 ternyata ada tim 6 rupanya baru saja. Satu temannya dari admin KW ya turun di daerah Strange Tower dan ini dia benar sekali kata Kak Luki. Mereka atau dia nih admin KW ini selalu menjadi third party kalau kita lihat-lihat ya dari gameplay sebelum-sebelumnya. Betul sekali, yuk report admin KW. Waduh. Jangan dong. Nanti Instagramnya hilang, bukan yang kayak gitu-gitu ya, jangan dong, tidak baik ya report-report seperti itu. Karena tapi ini admin KW bener-bener, wah lu serem banget ya untuk di fun match kali ini. Yeah. Ini the real PUBG mobile berkedok horror by admin KW, Ini bener-bener horror banget dari admin KW, diam-diam menusuk di belakang, menjadi third party.
tim-tim yang sudah membantai tim-tim yang lainnya, tetapi malah ditusuk balik oleh admin KW. Jadilah admin KW yang happy looting. Itu terus terjadi yang dilakukan oleh admin KW. Ini bisa dipelajari nih ya. Ini bisa dipelajari untuk tim-tim kompetitif mungkin ingin menjadi formasi-formasi kayak admin KW. Diam-diam tapi penusuk nih. Iya, betul sekali ya. Nggak perlu rame-rame, yang penting sendiri tapi meyakinkan gitu ya. Nah, begitu teman-teman. Back to the game. Di sini ada tim 8 yang sudah mendekati ke arah tim 14 di sana. 4 lawan 2 sepertinya tidak mungkin bagi tim 8 untuk meratakan tim 14, karena tim 14 di sini berhasil men-knockdown 2 member dari tim 8. Langsung nge-finish saja dari arah tim 8 di sana, tersisa 2, bahkan 1 player still active kali ini. Kita lihat apakah mampu kali ini untuk menumbangkan sepertinya tidak, karena karena dari tim 8 tampaknya sudah nggak bisa ya, karena di sini cukup kuat defensif area dari tim 14. Gua bisa bilang untuk tim 8 nabrak kok rata karena tim 14 ini dia splitnya bagus banget, karena dia ada yang di depan menjadi tanker kalau kata kita mah, ada yang di belakang yang support juga tuh tadi yang saya lihat di batuan itu bagus banget, sehingga tim 8 nabrak dia mau fokus ke satu, ada tembakan lain di arah lain, sehingga dari tim 14 pun tim 14 itu ya. Dari tim 14 ya, tim 14. Atau tim berapa? Iya, itu benar-benar memenangkan pertarungan tersebut tuh karena dia. Tetapi tim 2 mendapatkan satu orang dengan Uzi-nya. Apakah dia kejar? Ini dia sepertinya dikejar nih. Ini bakal menjadi di trend selanjutnya. Salah, itu bukan orang. Orangnya di sebelah kanan. Nah, itu dia mendapatkan satu orang di shotgun. Wadaw, serem banget dari tim 2 nih kayaknya nih karena dia. Iya, benar sekali. Kita lihat tim 2 juga sudah mengumpulkan 4 poin elimination sejauh ini. Namun kita melihat dia di area hospital nampaknya sepi sekali ya, tidak seperti yang sebelumnya. Kita lihat apa yang dilakukan ke Bu Iwo ini. Apakah mengambil di daerah ini ya, hospital ya. Ini bakal rame sih hospital, gue yakin. Karena apa? Karena hospital berada di center of circle untuk saat ini ya. Bahkan mungkin gak jauh-jauh dari arah hospital itu, circle-nya masih di area situ. Menurut Kaluki gimana prediksinya atau analisisnya Kaluki? Di hospital ya? Circle-nya? Iya, hospital. Hospital circle-nya itu jarang juga sih ya. Mungkin jarang banget circle-circle di hospital. Bisa jadi dia bakal membouncing lagi ke area George Fall biasanya yang lebih sering. Untuk zona-zona kali ini, ya zona-zona di Ranger lah ya. Hospital itu jarang ya, tetapi mungkin bisa terjadi untuk di fun match kali ini. Kita tidak tahu karena ini PUBG Mobile anau banget, jadi kita tidak bisa terlalu prediksi 100%. Dan ini dia, tim 18 pun sudah mendapatkan satu sepertinya dan connect ke area tim 11 ini ya. Tim berapa tuh yang warna biru tersebut ya, biru stabilo kali ini, dan mendapatkan satu orang point kill, dua orang malah yang terkena knockdown ternyata. Oh my god, ada coveran sehingga berhasil untuk kabur terlebih dahulu alias survive. Iya, nampaknya dari banyak penjaga lilin ya di daerah sini, itu maksudnya recall tower penjaga lilin gitu. Di lilinnya dijaga gitu, jadi mereka itu banyak sekali mengelilingi ya recall tower tersebut, karena bukan itu ya, apa tuh, bukan itu loh, jaga lilin. Oh, jaga itu lilin. Oh, yang itu ya, ya biar dapat itu cuan ya. Oh iya ya, paham, tapi ini yang didapat bukan cuan tapi teman gitu. Waduh, iya. Teman, tetapi kalau biasanya nih ya, kalau teman itu, kalau kita lebih dewasa, itu pertemanan circle itu seperti PUBG Mobile, menyempit gitu loh, menyempit gitu loh, circle-an semakin dewasa tuh biasanya ya. Tapi kalau ya kita nggak tahu nih orang-orang beda-beda, itu hanya biasanya aja. Karena dia gimana? Sama juga? Ya, sepertinya bakal menyempit sih seiring bertambahnya dewasa. Umur ya. Ya, iya, biasanya betul. Gitu. Jadi circle kita itu semakin menyempit tapi berkualitas gitu. Wah, benar. Benar, iya. Karena seperti orang-orang PUBG Mobile.
Iya, apa tuh? karena orang-orang itu bakalan menyaring nih pertemanan kita gitu. Seiring bertambahnya umur seperti PUBG Mobile, seiring bertambahnya usia PUBG Jonah. Mobile ini, dan banyak sekali event-event terbaru dari PUBG Mobile, sehingga ini menjadi mengasihkan nih Kak Luki. Apalagi ini Gearfront juga, ini sangat seru sih menurut aku ya. Nanti kita tunggu next ini bakal ada event apa nih. Ini bakal seru lagi nih sih. Iya, kayaknya aku nggak bosen-bosen sih, nggak bosen-bosen untuk main PUBG Mobile terus. Iya, tapi dulu ya, dulu ada pemikiran iya. gitu, kayak fitur ini, fitur emang udah ada sih di Karakin, cuman maksudnya pengen di map lainnya juga, kayak misalnya kita meta bom dar 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 di salah satu bangunan, yep. bangunan itu hancur maksudnya. Oh iya, bisa jadi, ya. Itu seru banget nggak sih rumah kayak gini gitu kan, dihujanin granat dar dar dar, hancur gitu kan, wah. Wah, lebih real gitu ya. Lebih real. Ayo PUBG Mobile, yuk tolong ciptakan fitur itu. Ya, bisa. Mungkin dicatat dulu kali ya. Iya, metabomb sepertinya kalau kayak gitu bakal berkeliaran nggak sih, Kanadia? Maybe ya. Meta maybe granat ya. Iya, maybe. Bisa jadi ya. Mungkin meta healing. Meta healing kan dulu belum viral ya, terus digunakan para pro player jadi viral. Kita nggak tahu next kedepannya seperti apa, makanya teman-teman jangan sampai ketinggalan. Yuk kita login terus PUBG Mobile. Yuk, mau mabar sama aku juga boleh. Biasanya aku live streaming di Facebook. Nah itu dia. Kalau sama saya DM saja ke Instagram Kang Orlu. Yo, back to the beat ini tim 14 masih cari informasi ini. Di hospital apakah ini zonanya malah di perbukitan yang tinggi itu nih, karena dia sebenarnya sudah kelihatan hilalnya nih. Kayaknya sih ya, mirip-mirip kayak yang tadi ya. Mungkin bisa jadi ke arah sana. Namun ini hanya prediksi aja, mungkin bisa benar bisa salah. Namun kita melihat di sini dari pergerakan tim 18 sedang melakukan rotasi untuk menuju ke dalam circle, karena beberapa detik lagi sudah akan menutup circle-nya nih. Tapi kita melihat juga dari tim 24 nampaknya sudah mengetahui ada seseorang di dalam compound tersebut, Kak Luki. Yes, dan itu dia, tim 18 pun harus rotasi dulu ke dalam zona, tetapi ada smoke di depannya kah, tetapi, oh tidak, itu nggak salah, nyaru, mohon maaf, itu nyaru tadi sekilas kayak smoke, tetapi ternyata pasir putih yang berada di pinggir lautan. Tetapi kita lihat dari tim 18 pun sudah mendapatkan kompon yang cukup enak juga, dan dia tidak menyadari di depannya masih ada yang rotasi, yaitu tim 4 nih sepertinya ya, dari tim 18. Oh, di belakang ada tim 24. Apakah menjadi terpati kepada tim 18 nih, karena dia? Bisa jadi ya, kalau tim 18 nggak ngeh bahwa ada player yang berada di belakangnya. Namun kita melihat sepertinya dari tim 17 ini akan meninggalkan komponnya menuju ke dalam circle nih. Karena kalau dilihat ya, memang circle-nya nggak berada di kompon ini. Melewati sebuah jembatan, tampaknya di tempat recall itu masih kosong ya. Tapi circle-nya menuju ke dalam kontainer sih. Wow. Kontainer gear couple. Tapi kita melihat juga ada satu pemain yang berotasi menuju ke dalam circle ya. Kita melihat juga tim 17 sepertinya touchdown terlebih dahulu di area kontainer. Mereka masih defense area di daerah sini. Namun jangan lupakan, karena kalau kita lihat itu ada tim biru, Kak Luki, yang lebih duluan berada di dalam kontainer. Yes. Tapi sepertinya sih 60% ke perbukitan nih, karena dia. Iya, bisa jadi. Di zonanya ya. Tapi hospital ini sudah mulai ada peperangan. Sepertinya di hospital, dilihat minimap juga. Tetapi ada airdrop yang sudah dikuasai dari tim abu-abu. Tetapi tidak mau gegabah atau memaksakan untuk mendapatkan atau membuka airdrop tersebut, karena dia sudah menyadari bahwa masih banyak tim di sekitarnya. Dan kita lihat ada yang sudah mulai rotasi juga ke area perbukitan. Dan ini dia, tim 20 sudah mulai menginvasi kompon-kompon dari tim 7 kali ini. Apakah tim 7 berhasil mendefense kompon yang dia miliki? Kita lihat sesaat lagi di menit-menit ke
ke depan dan kita lihat dari seorang Tess juga. Oh, ada informasi harusnya di belakangnya ada yang rotasi dengan vehicle, yaitu tim Orange kali ini, dan ada setup smoke dilakukan sepertinya mau mengambil vehicle kah atau ingin mengelabui tim 7 kali ini agar vision dari tim 7 itu berkurang kepada tim yang sedang setup smoke di sekitarnya. Kita lihat dari tim 7 pun sepertinya mau komit untuk masuk ke dalam vehicle-nya dan mulai rotasi kali, tetapi ada satu player dari tim 7 sudah mulai memflanking. Apakah berhasil dicuri salah satu player-nya kali ini yang berada di komponnya tersebut dari itu tim ungu kali ini. Kita lihat sudah mulai rotasi dengan satu wanji kali ini. Tunya. Yes, betul sekali. Dan Jonah pun sudah sakit sekali. Tiga orang harus terknockdown kali ini. Waduh, last man standing yang dimiliki oleh tim 7. Wow, dilewati sudah. Assalamualaikum. Tanpa permisi sebenarnya dari tim 7 pun dengan komitmennya untuk mendapatkan satu buah kompon yang lebih enak. Tadi kocak sih ya. Dari tim 7 ini nampaknya terlambat memasuki sebuah vehicle nih. Ini temennya yang bawa ini si Siro nih. Nampaknya, ayo cepet-cepet langsung ke zona aja. Cepet, ini zonanya udah sakit. Namun sayangnya dari 3 pemain tim 7 itu terlambat gitu. Mungkin panik atau apa, di depannya ada musuh ya. Sehingga mereka tiga-tiganya itu terknockdown oleh sakitnya Bluezone Kak Lucky. Sayang sekali. Namun kita melihat ke arah perbukitan ya, lagi-lagi daerah perbukitan ini menjadi last circle sepertinya. Tapi sayangnya circle-nya udah nggak di sini lagi kalau kita berpindah lagi ke arah bagian bawah. Namun kita melihat juga di sini dengan barrel-nya sangat tajam sekali peluru dari Elias di sini menumbangkan dua member sekaligus. Namun kita melihat juga mereka menumbangkan satu anggota lainnya dari tim 10. Wow. Sangat tajam sekali peluru-peluru panas dari tim 14. Yes, betul sekali. Ini sangat seram sekali yang dikuasai perbukitan, yaitu dari tim 14 kali ini. Benar-benar pelurunya sangat on point sekali. Tetapi kita lihat di bawah perbukitan itu ada tim 20 yang sudah mulai rotasi. Apakah dia bakal join peperangan di atas ataukah ingin mengumpulkan poin kali ini? Tetapi kita lihat sebenarnya dia bakal komit untuk memotong rotasi yang berada di area perbukitan, karena dia ada beberapa tim yang sudah mulai turun dan dia menyadari dari tim 20 kali ini. Di belakangnya juga ada tim 15 juga yang sedang komit untuk ke dalam zona, tetapi malah ada tembakan ke areanya sehingga ada tembakan. Oh my god, disampai sudah. Bokongnya pun sudah mulai pengok-pengok nggak tuh bokongnya. Tetapi kita lihat sih malah dibalikin keadaannya, tim 15 pun harus terpulangkan. Ini tadi ditabrak dari belakang, takutnya pengok pak bokongnya. Sakit tuh. Sakit pinggangnya ya, sehingga knockdown di sana yang terjadi. Bentar, pinggang pengok gimana? Ya gitulah, soalnya kalau ditabrak mobil kan pasti sakit gitu. Ya kan? Ya begitulah Kak Lucky, ya, sepertinya begitulah. Tersisa 7 tim saja, udah sangat-sangat chaos sekali karena zonanya udah mengecil. Kita melihat di sini sepertinya last circle-nya bakalan open field. Kali ini tidak ada obstacle yang bisa dimanfaatkan ya. Namun ini cerdik sekali dari tim 17 ya. Tidak maju banget ya, mereka masih bermain-main di bibir circle. Tapi hati-hati karena ada tim 6 yang lagi rotasi di area belakang. Kita lihat tim 17 tidak ada vision ke arah tim 6, dan kita lihat di sini dua member dari tim 6 di spray begitu saja oleh Chico. Berhasil menjatuhkan satu member dari tim 6. Kita lihat apakah komitku dilakukan oleh tim 17. Tapi sayangnya mereka masih sibuk karena ada tim 1. Tim 1 menjadi duri dalam daging masuk kontainer. Masuk Pak Eko. Langsung di finish begitu saja ya. Keculik satu member dari tim 17. Kita lihat tim 17 sudah mulai kewalahan kali ini karena circle-nya juga udah mulai keluar dari area kompolnya. Kita lihat red knock terjadi antara tim 1 dengan tim 17. Sangat-sangat chaos sekali. Dan tim 1 tersisa hanya satu membernya, dicari-cari oleh satu anggota lainnya dari tim 17. Namun tim 17 juga masih bertahan sejauh ini. Ini hampir aja terknockdown loh Kak Lucky, satu member ini.
Yes, tim 17 bikin bingung oleh tim 1. Tim 1 dibikin bingung oleh tim 17 karena berbagai stun dikelilinginya, sehingga tim 1 pun kebingungan ada di mana posisi sebenarnya dari tim 17 kali itu. Ya, mok terjadi malah tim 17 satu orang pun harus tersungkurkan, dan tim 1 pun sepertinya bak sudah rata di tangan tim 17 kali ini di dalam kontainer. Wow. Iya, betul sekali, sangat seru sekali di menit-menit akhir di sini. Tersisa hanya berapa tim nih? Kalau Kim 4 ya. 4 tim saja ya. Iya, betul sekali, tim 6 udah mulai setup smoke untuk menutupi vision dari lawan-lawannya. Kita melihat juga kewalahan juga dari tim 17, 2 player knockdown kali ini. Tinggallah 1 player dari tim 17. Oh no, admin KW lagi-lagi admin KW, namun saya ditepati oleh tim 17 yang menjadi duri dalam daging. Tersisa hanya 2 tim saja kali ini, tim 20 dan tim 10. Kita lihat siapa yang akan diberi WCD. Wuhuuu, terus sebenernya tersandwich dari tim 10, tetapi malah tim 10 pun harus termatikan ya duluan ya, karena ada granat sepertinya dari Newton musuh. Iya, sepertinya sangat intens sekali ya di last circle tadi, banyak sekali fighting-fighting yang terjadi. Namun itulah PUBG Mobile ya, sangat-sangat seru sekali teman-teman. Baiklah, kita akan ditutup ya Kak Luki ya. Oke, silakan Kak Luki. Penutupan kan Kak Luki. Itu dia community fun match Halloween kali ini ya. Karena ini di hari kedua, walaupun saya tidak jadi pocong, tidak bisa jadi pocong, gagal jadi pocong karena ya ada hal lain lah ya, jadi nggak bisa, jadi saya harus bertopeng kembali. Walaupun karena dia make upnya apa nih, karena dia by the way ini kayak Koko nggak sih, tahu nggak sih kayak film Koko itu yang Disney Koko. Wah, karena dia menjadi ini topeng bermuka, topeng bermuka dua ya, bukan ya. Ya begitulah ya guys ya, udah community fun match Halloween sudah di ujung acara di hari terakhir. Karena ini di ujung acara ya, sudah selamat juga untuk para pemenang. Saya Time for Lucky juga, ada partner saya, partner curhat galau saya kali ini kan Nadia, dengan beserta kru-kru lainnya dari PUBG Mobile Indonesia. Berterima kasih untuk para peserta yang sudah mengikuti dan sudah memfullkan dan meramaikan live streaming kali ini dan malam ini. Semoga kita bakal bertemu lagi di lain waktu di community fun match lainnya. Tetap stay tune di sosial medianya PUBG Mobile Indonesia. Iya. Dan bye-bye. Oke, teman-teman semuanya. Jadi, hari ini gue akan bermain PUBG. Bermain mode Gear Front. Buat teman-teman yang belum tahu mode Gear Front, langsung aja login PUBG. Kita bermain mode Gear Front ya, teman-teman semua ya. Oh ya, teman-teman semua yang belum pada tahu, ini mode Gear Front, mode terbaru dari PUBG Mobile. Yang belum tahu dan belum pernah nyobain, langsung aja login PUBG Mobile dan langsung aja mainin ya. Turun tuh bisa langsung beli AKM atau enggak, Scar L. Let's go! Aduh, sayang sekali. Anjoy, rame kali cok. Kau berubah jadi boneka aja guys, diem. Hehehe, boy. Oh no!